Lihat ke arah CCTV, pria ini malah lakukan aksi tak terduga. Warganet sarankan hal ini. Seorang pria yang melakukan aksi tidak terduga di depan CCTV telah menjadi viral. Pasalnya, ia tidak tahu bahwa ada orang merekam aksinya tersebut dari rekaman CCTV. Rekaman CCTV yang telah viral ini diunggah oleh salah satu akun TikTok Sabtu 22 Januari 2022. Saat melihat ke arah CCTV yang berada di atasnya, pria ini malah terlihat sangat asyik pamer sedang makan. Seseorang yang merekam CCTV itu memperlihatkan sebuah layar TV. Layar TV itu menampilkan rekaman sejumlah CCTV yang tersebar di gedung pabrik itu. Dalam salah satu CCTV terlihat ada seorang pria bertopi sedang melihat ke arah CCTV. Saat tampilan terdiperbesar, ternyata pria ini sedang asyik menyantap makanannya. Bukan hanya sekedar menyantap makanan, melainkan pria ini juga terlihat mengulas makanan yang dimakan olehnya. Ia mengulasnya langsung di depan kamera CCTV tersebut. Sembari menatap ke arah CCTV, pria ini terlihat tersenyum dan terus menyantap makanannya. Bahkan, ia juga tampak mengacungkan jempolnya sebagai tanda bahwa makanannya enak. Pria ini terus menyantap makanannya itu sampai seorang pria yang merupakan temannya datang untuk ikut makan sambil menghadap CCTV. Selanjutnya, mereka terlihat memperlihatkan makanan itu ke arah CCTV dan mengatakan sesuatu. Saat makanan pria ini sudah habis, seorang teman lalu menggantikan posisinya dan malah terlihat mengulas secangkir minuman yang dipegangnya. Namun, tiba-tiba pria tersebut langsung berlari terbirit-birit meninggalkan CCTV dan masuk ke dalam ruangan. Melihat video seorang pria yang merekam aksi menyantap makanannya langsung di depan CCTV, warganet lantas menuliskan beragam komentar.